warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat dimensi gaib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini kita berjumpa kembali bersama tim Dimensi Gaib. Alhamdulillah untuk kali ini kita berada di daerah Keramat, di daerah Pasir Putih, Sumatera Selatan, Palembang. Di sini insyaallah tim Dimensi Gaib ya akan menguak menelusuri tentang apa yang terjadi di sekitar sini, tentang mitos ataupun ada sesuatu yang selama ini mungkin belum diketahui oleh masyarakat sini. Insyaallah kita akan telusuri dan kita nanti akan menetralisir tempat ini. Sahabat Dimensi Gaib ya, di samping kiri saya ada narasumber ya untuk warga di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sekarang saya sedang berhadapan dengan Bapak siapa? Pak Dayat. Bapak Dayat. Ya. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan Bapak Dayat. Nih, seperti ini Bapak Dayat. Ya. Mungkin Bapak Dayat sudah lama tinggal di sini, Pak? Ya, 9 tahun. 9 tahun. Waktu itu cukup lama, 9 tahun ya. Ya, di sini mungkin selama tinggal di sini Pak Dayat mungkin ada sesuatu yang bisa kita berbagi cerita lah di sini. Mungkin pada saya ceritakan, mungkin ada sesuatu yang selama ini tinggal di sini yang pada saya bisa apa terlihat ataupun dirasakan selama ini. Kalau selama di sini, ya kalau merasa pasti pak. Ya, merasa. Pasti. Jadi, jalan kan hobi mancing kan? Oh, hobi mancing pak. Ya. Jadi sering masuk sini juga sering. Oh, sering masuk. Jadi, kalau yang janggal-janggal banyak. Itu seperti apa itu pak? Mungkin ada yang mata merah, jadi kepalanya besar, matanya merah. Karena juga apa tuh kita berikan? Oh di sini posisi ya? Besok, oh, itu malam. Terus, selain itu masih ada lagi banyak, sebenarnya banyak kalau di sini, cuman mungkin yang lain pernah tahu juga kan, dan aku kan mungkin sedikit mungkin Pak Dayat bisa jelaskan lah sedikit ini dulu sebenarnya tempat apa ini Pak? Di sini tahu bangsal ya. Bangsal Pak itu tempat kita batu sama iya direm kan melewat bagan dulu di sini sungai dulu iya ketemu selatan sama iya Pak tongkang kita tongkang iya kita kena di sini banyak dapur kan. Iya, kita lihat tadi laku, ya. Di Cikoyib ya. Ya terus di sini apakah di daerah sini mungkin warga-warga di sini mungkin ada yang merasa sering terganggu atau kalau terganggu belum Pak? Alhamdulillah ya. Ya. Karena apa? Mungkin belum pernah terusik kan? Iya. Itu karena kita bareng hidup bersama-sama kan. Asal bisa jangan saling mengganggu. Jangan saling mengganggu, iya Pak. Kita cuma permisi. Kan? Jadi selama di sini tadi Pak Dayat ini pernah melihat sosok kepala besar terus matanya merah mungkin di belakang kita ya. Terus di belakang waktu saat mungkin mancing ya. Terus juga selain itu juga mungkin masih banyak lah Pak ya. Ya banyak kalau sempat. Ya itulah sahabat Dimensi Gaib. Ya, jadi kita sedikit dapat cerita dari Pak Dayat pernah melihat sosok kepalanya besar matanya merah. Kalau untuk merasakan mungkin ya, untuk lewat tempat ya, ini mungkin ya auranya juga kita lihat ini ya gede auranya di sini ya lumayan ya. Itu untuk selanjutnya mungkin setelah ini kita ada mediasi ya nanti ya. Nah, itulah Pak Dayat, terima kasih banyak atas informasinya ya, terima kasih banyak, mudah-mudahan Pak Dayat selalu diberi kesehatan penuh keluarga ya. Amin. Tuh. Assalamualaikum. Ada depan. Ada depan.
Adi Putra. Assalamualaikum. Ya, sahabat Insti Goib. Ini bersama siapa ini? Bisa bicara? Bicara jelas? Siapa ini? Siapa? Tunggu sini. Iya. Bisa sebutkan jati diri Anda? Bisa Anda sebutkan nama Anda? Ya, sahabat disebut ya. Satu. Sob ya, masuk ya. Kita bertanyakan dulu ya. Ini namanya siapa? Anda punya nama? Siapa? Nah, kenal gak kenal? Mana siapa nama Anda? Rumah Anda? Di mana rumah Anda? Di mana? Sini. Namanya siapa? Ada nama tidak? Ya, saya kami ingin tahu ya, kami di sini dari tim di Mensi Goib. Dan kami silaturahmi ke sini. Kami sedikit mau tahu lah tentang tempat ini dahulunya ya. Mungkin Anda bisa ceritakan sama kami. Ya, tapi sebelum kami menanyakan sesuatu kepada Anda, mungkin saya tanyakan dulu nama Anda siapa. Jadi saya bisa memanggil Anda. Seperti itu. Panggil saja aku leluhur di sini. Siapa? Panggil saja aku leluhur di sini. Leluhur di sini? Ya. Biasanya siapa orang-orang menyebut Anda dengan nama itu? Ya. Yeah. Bisa sedikit diceritakan sama kami tentang tempat ini? Tempat ini terlalu kotor. Maksudnya itu terlalu kotor seperti apa itu? Di sini? Ya, saat ini atau dulu? Dahulu kala dan sekarang. Dahulu kala dan sekarang. Terus di sini sudah berapa lama Anda di sini? Sudah berapa lama? Jadi ada kalian para manusia. Ya, coba Anda jelaskan kepada kami mengotor itu mengotori seperti apa tuh, yang bagaimana? Ya. Anda muslim tidak? Muslim. Anda tadi menyebut leluhur di sini. Itu maksudnya apa itu? Apakah ada makam leluhur di sini? Ada. Sedang bersedih ya. Ya coba ceritakan, mungkin kami bisa mendengar. Ceritakan kepada kami. Tepat. Dia ada di muka bumi. Tidak seharusnya dikotori. Seharusnya dikotori ya. Dengan dosa-dosa kalian.
Di sini apa dijadikan tempat seperti itu? Ya. Seperti itu. Terus kalau ada juga itu tempat-tempat seperti pesugihan. Di mana itu? Itu dulu apa saat ini? Dulu. Kalau dulu itu tempat apa yang dulu? Kenapa? Oh, yang pernah berbuat keji pada manusia lain itu waktu dulu ya? Itu dulu itu ini mungkin banyak kejadian di sini ya. Ke pembunuhan di sini. Oh, mereka sering membunuh. Ya? Tak ada satu pun yang menolong mereka. Ya, ini dulu posisinya masih hutan besar mungkin ya? Tidak. Oh, warga dulu banyak yang tahu tempat ini. Makam-makam leluhur itu. Terus selain dari makam di sini, mungkin ada sosok yang lainnya juga banyak. Banyak. Ya. Apa? Apa itu? Ya, kita ngobrol ya. Jadi kami ingin tahu, mungkin kami bisa sampaikan untuk warga di sini ya. Kita ngobrol ya, santai, kita tenang lah ya. Jadi yang mau ya cerita ya silakan cerita ya. Kita tidak ada untuk pertempuran di sini ya. Kita cuma cerita ya. Ya silakan ceritakan. Mungkin kami bisa membantu lah ya. Terus apa lagi itu? Banyak orang-orang di sini. Yang menantang. Yang menantang seperti apa? Mengasuh semua. Kenapa? Pusaka-pusaka yang berada dan ditanam di sini. Pusaka-pusaka di sini. Di sini banyak jenis pusaka. Kebanyakan. Kau diambil. Apa dapat itu pusaka? Itu pusaka itu diberikan atau sengaja memang diambil? Sebagian diberikan. Yang diberikan itu maksudnya itu apa itu? Kok diberikan itu? Kenapa? Oh, dipercayakan kepada orang tersebut. Dibawa untuk kebaikan. Itu. Apakah barang-barang tersebut berwujud? Berwujud, ya. Itu. Itu cara untuk apa ya? Untuk menyuruh mereka mengambil dengan cara apa itu? Ya, kami ya sedikit mau tahu lah dengan cara apa supaya mereka bisa tahu nih, ya barang itu harus diambil itu. Ataupun apapun mereka atau mereka tuh dipanggil nih, seperti itu. Mungkin Anda bisa jelaskan kepada kami dengan cara apa itu? Apa di dalam tidur? Ada barang yang dimengerti disampaikan kepada orang. Orang itu ya. Jadi orang-orang yang disampaikan pesan ataupun benda tersebut, orang-orangnya yang bagaimana tuh? Yang sudah dipercayai. Tapi kepercayaan itu selalu dihiraukan. Oh, jadi kepercayaan itu dihiraukan ya? Tidak didengar. Seperti itu ya? Tapi bawa ke dalam
Susah. Oh, di jalan dibawa ke jalan yang salah ya? Heeh. Itu. Terus pakai banyak juga yang menarik benda pusaka itu. Banyak dapat tuh. Banyak. Tidak semuanya selamat. Itu maksudnya tuh tidak semua selamat tuh. Bagaimana tuh? Pasti ada yang mengalami celaka. Oh, yang mengalami celaka. Terus mereka mengalami celaka itu, ya kita ngobrol dulu ya. Ya, kita ngobrol sini. Yang mengalami celaka itu bagaimana tuh? Mereka mendapat celaka tuh. Oh, karena ulah mereka sendiri mereka mendapat ini balasan timpal ya. Jadi itu sahabat di Masjid Goib ya, dari penjelasan yang hadir, jadi mungkin ada bagian yang ambil benda pusaka ya, mungkin itu mengambil benda pusaka. Terus juga ada yang mungkin diberikan lah secara tidak langsung ya, nyata apapun perwujud goib itu. Mungkin benda-benda tersebut ya tidak dijaga secara benar, ini salah jalan ya, seperti itu ya. Mungkin ada lagi yang mau Anda sampaikan kepada kami? Aku percayakan tempat ini kepada kalian. Orang-orang baik yang mengembali dalam keturunan kerajaan. Ya, di sini tidak ada yang seperti itu. Ya mungkin ya, untuk keturunan-keturunan dari kerajaan ya mungkin tidak ada lagi saat ini kan ya. Seperti itu. Oh ya, terima kasih banyak ya, mungkin dia mau pamit dengan sendirinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini cuma ingin tahu asal usul di sini, tempat ini seperti apa, dinginnya, sejarahnya di sini lah. Jadi, saya tahu kan di sini, sejarahnya apa di rumah? Ini siluman seperti apa aja itu? Ini terus. Jadi Anda ini di sini sebagai apanya? Sebagai penjaganya apa gimana sini? Saya. Tertapa. Oh, ini tertapa. Ya. Sana. Oh, sana ya. Sudah lama di sini ini? Sudah lama ya. Sudah apa aja di sini ya? Banyak ya. Di sini, tahu nggak di sini ada makam-makam yang orang leluhur di sini? Kalau boleh tahu itu makam siapa itu? Kurang paham ya? Ya. Kabarnya di sana juga ada makam seorang putri ya? Ya. Itu putri apa itu kalau boleh tahu? Ya. Jadi
Kami sini cuma silaturahmi aja. Di sini cuma ingin tahu apa yang terjadi di sini. Tidak ada permisinya. Sudah permisi. Tidak mengucap salam. Ya, assalamualaikum. Tadi kan sudah diinformasikan oleh sahabat kami. Kamu bertanya tidak mengucap salam. Suka saya maaf ya. Assalamualaikum. Cepat saja. Biar ada sopan santun. Ya, kami minta kalian tidak baik. Kami kalau kami ada salah sini, kami minta maaf. Kami cuma di sini silaturahmi aja, mau cari tahu asal usul sini aja. Ya. Berarti din dulu ramai di sini ceritanya dulu, Mbak ya? Ya. Ramai sekarang kok jadi sepi gini? Ayo pergi. Ayo pergi. Tidak ya. Sasarnya yang sih lama lagi. Oh, sini banyak siluman. Ya. Benar. Ada pesan-pesan yang mau disampaikan dengan warga sini atau dengan kami? Berkata sebelum kalian datang sini, saya sudah melihat apa Mbak ya? Sama seperti kalian dan kalian tidak bisa melihat saya ada orang tertentu. Saya hanya berkata di sini. Saya datang ke situ berkata. Sosoknya seperti apa? Mbak bukan seorang filman, bukan Mbak? Bukan, saya muslim. Saya muslim, oh muslim ya. Saya hanya bertapa. Oh. Boleh tahu dari mana? Sebelumnya di mana, Mbak? Di sana, saya. Jangan lupa sih, karena ada manusia di sana. Oh, jadi Mbak pindah sini ya? Ya. Sejarah di sini itu gimana sih, Mbak? Sejarah di sini, Mbak? Sejarah gimana? Sejarah di sini, tempat sini. Ini kan dulu ada makam-makam leluhur. Ya, Suruh Coy Lanyo akan berlama. Suruh Coy Lanyo. Lama berapa tahun sih, Mbak? Suruh Coy Lanyo. Cukupnya bisa 100. Tapi nggak tahu, itu ya, makam leluhur siapa itu ya. Nah, inilah Mbak ini sosok seperti kita, dengan media. Ya. Ya, di sini hanya bertapa di sini. Sudah, Mas. Itu aja, Mas. Terima kasih banyak telah Mbak berkah di daerah sini. Kami pun jadi lebih tahu daerah sini seperti apa. Itu aja, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya satu orang saja. Yang lainnya bukan muslim. Ahlan wa sahlan ya, kaum muslimin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana anda? Dari sana? Sosokmu seperti apa? Hah? Ular ya? Dari rawa-rawa itu? Iya. Anda ada berapa sosok di sana? Bangsa ular? Banyak ya? Kamu udah lama tinggal di sini? Udah lama, udah berapa lama? Udah berapa lama? Hah? Di sana? Oh, gitu. Di sini ada masih ada kaitannya nggak dengan yang di depan atau depan sana? Ada. Ada apa itu? Sana pusatnya. Pusatnya di sana ya? Ya. Di depan ini pusatnya ya? Ya. Oh, gitu. Kalian pernah mendatangnya? Hah? Kalian pernah mendatangnya? Ya. Anda mungkin sama saya tahu kan? Saya tidak datang. Tidak tahu? Ya. Tidak tahu. Anda dari sana soalnya ya? Ya. Begitu. Nah, kamu tahu nggak sejarah tempat ini dulu seperti apa? Ayak. Banyak. Ya. Seperti apa? Ada yang bunuh. Ada yang bunuh? Ya. Bunuh apa itu? Manusia.
manusia. Hah? Itu kejadiannya kapan tuh? Udah lama. Udah berapa lama di bangsa manusia? Belanda. Zaman negara asing masuk ke Indonesia. Tidak. Itu kalau makam yang di sana itu kamu tahu nggak makam siapa? Keramat. Ya. Keramatnya seperti apa? Lama. Lama sesepuh sini. Sesepuh. Ya. Sesepuh sini. Ya. Itu makam sesepuh yang seperti apa sih? Kalau keramatnya keramat seperti apa itu? Yang sesepuh ya. Sesepuh sini. Ya. Keramat jadi. Jadi, menurut kalian itu keramat? Iya, mimpin. Kalau keramat itu bukan keramat, makam biasa. Yang keramat itu hanya bangsa kalian membuat keramat. Ya, ya. Supaya di bangsa manusia seolah-olah itu kuburan yang istimewa. Ya. Sebenarnya sama itu kuburan. Iya. Kan? Benar ya? Kamu sana ada penguasa sana? Mana? Ada. Ratu. Juga pernah ya. Ratumu? Panggil. Tidak mau ya. Kenapa? Kenapa tidak mau? Iya. Kenapa? Saya hanya disuruh. Hanya disuruh. Ya. Kamu kecil kok masih kok. Ya. Kamu masih kecil ini. Yuk panggilkan yang besar. Ini hanya di depan. Ada panggilkan. Masuk. Ya. Cepat. Bisa berbicara? Bisa! Siapa anda? Hah? Coba tegak, bisa enggak? Enggak bisa ya? Bisa berwujud, ada ular kan ya? Bisa berwujud wujud lain enggak? Tidak bisa! Tidak bisa, hanya seperti ini ya. Anda di sana tugasnya apa? Pengawal ratu. Ya. Kenapa enggak ratu mau datang? Tidak mau ya? Tidak mau dia. Kenapa tidak mau? Tidak mau. Kenapa? Tidak mau kasih tahu semua. Ratumu setengah badan ular kan ya? Iya. Setengah badan manusia kan? Iya. Pakai baju ya, panjang itu ya? Iya. Benar ya? Saya pengawal ratu. Pengawal kamu? Begitu. Tugasmu apa selain pengawal ratu? Tidak tahu. Tidak. Tidak. Saya menemani dia. Menemani apa? Kemana pun ratu pergi saya ikut. Oh gitu. Kamu tahu nggak dulu tempatnya seperti apa? Nggak tahu. Iya, sana. Di sana. Ya. Oh, sebenarnya bukan di meja sini. Bukan. Ini golongan beda nih. Ya. Beda. Kamu lebih banyak ke air. Iya. Dari air. Ini kan darat, beda ya. Beda golongan ya. Udah, kamu nggak tahu tempat ini dulunya seperti apa? Nggak tahu kan? Iya. Udah, lah, kamu keluar ya. Iya. Bisa pulang sendiri ya? Nggak pulang. Assalamualaikum. Anda bisa bicara? Ya, jadi sahabat, ya, di dia bilang kita disuruh pergi di tempat ini.
Alasannya kami harus pergi dari tempat ini? Anda sebagai apa di sini? Penunggu. Bisa bilang sosok Anda seperti apa? Besar? Hitam? Apa lagi? Besar, hitam, terus apa lagi? Perutnya besar? Iya. Yang sini tadi. Anda mempunyai nama? Sudah lama Anda nunggu di sini? Kenapa? Ya kami ya mau sedikit tahu lah tentang tempat ini ya. Bisa Anda sedikit jelaskan kepada kami tentang tempat ini? Pulang. Kenapa? Pulang. Ya, kita disuruh pulang. Ya sebelum kami sedikit mengetahui tentang tempat ini, ya. Ya, jadi kami mau mendengar cerita tentang tempat ini ya. Ya. Tentang tempat ini ya. Kami mau ngobrol-ngobrol gitu ya. Kita ngobrol dulu ya. Ya, Anda tenang lah, tenang. Ya, kami sini secara baik-baik lah. Kalau sudah ini lah. Di sini ya. Kenapa? Kita bicara baik-baik di sini. Oke? Ya. Kita bercerita di sini. Kenapa? Pulang. Ya kami kan belum mendengar cerita tentang tempat ini. Anda itu siapa di sini? Ya, saya kami belum banyak tahu loh tadi. Yang cuma kami tahu tempat ini dulunya hutan, ya. Ada penjaga di sini yang berbicara kepada bukan. Siapa itu penjaga itu? Ekor harimau. Harimau itu dari mana? Ya. Wah, jadi ini sahabat dari Sigoib. Ya, kita bertanya baik-baik, dia menyuruh kita untuk pergi ya. Ya, Anda sebutkan dulu nama Anda siapa? Anda punya nama? Ya, Anda tenang. Kita ngobrol secara baik-baik ya. Setelah Anda berbicara, ya kami pulang. Kami tinggalkan tempat ini. Ya. Ya. Kami tinggalkan tempat ini. Ya. Bisa Anda bercerita sama kami? Apa Anda termasuk sosok mengganggu di sini? Terus tadi katanya ada semacam pesugihan itu, Anda mengetahui itu? Mengetahui tidak? Apa Anda termasuk salah satu dari sana? Termasuk juga? Atau diminta bantuan seperti itu? Anda juga termasuk? Jadi orang suka juga minta bantuan kepada Anda? Bantuan seperti apa? Mengambil apa? Tumbal. Tumbal bagaimana? Setiap orang yang ingin minta kekayaan. Setiap orang minta kekayaan harus disediakan tumbal. Harus disediakan tumbal. Itu harus. Iya. Kalau tidak? Kita akan mengabulkan semuanya. Apa kalian bisa mengabulkan semua itu? Iya. Dengan cara apa? Dengan cara apa kalian? Bisa Anda jelaskan? Coba jelaskan kepada kami. Kenapa? Ya, kami belum
belum tahu jawabannya. Jadi kami mau tahu lah, kita cerita tentang tempat ini dulunya tempat apa. Jika Anda itu sebagai apa? Itu kesan Anda ini di sini bagaimana itu? Ya sahabat di Mesir Gaib, ini sosok yang masuk ini ya. Sangat tinggi besar hitam. Jadi sosok ini juga sebagai apa nih? Penjaga ya katanya, penunggu. Dan Anda bicara dong. Bicara lagi Anda. Siapa? Kenapa? Kenapa anak ini? Kenapa anak ini? Akan Anda bawa pulang? Ya. Jika Anda bisa ya bawa ragan itu pulang. Intinya saya bicara baik-baik pada Anda di sini. Minta itu apakah mereka menuntut ya ya sahabat di Misigoi ya. Ini ada satu militer yang juga masuk ya. Okay. Ini teman Anda ini? Bukan. Oh, dari mana? Tidak tahu. Ada berapa? Ada berapa? Ada 5. Penunggu asli di sini. Masuk Anda. Yang ular itu? Mengaku. Assalamualaikum. Ya. Saya bicara sama siapa ini? Di dalam? Oh, sana ada goa ya. Goa ya. Anda mengenal sosok ini? Tidak. Sosok ini mengganggu tidak di sini? Ini budaya manusia. Oh, menipu raya manusia ya ini ya. Pura-pura baik sendiri ya. Itu. Dia bukan muslim. Iya, dia tidak bisa masuk ini ya. Anda jadilah yang baik ya. Orang minta-minta sesuatu di sini ya. Anda tunjukkan tempatnya. Seperti itu kan? Ya tidak. Ya. Dan Anda memisahkan ada benda pusaka di sini, benar? Supaya menurut keinginan dia. Anda memisahkan kepada orang sini ada benda pusaka yang harus bisa diambil. Ya. Benar itu. Ya, benar. Itu. Kami derma sebagai seorang seperti kiai. Anda menjelma. Ya. Benar kan memanggil orang untuk datang sini? Itulah Anda. Benar. Supaya manusia meninggal dia. Ya, jadi mengikuti ajaran dia. Bisa berubah ya. Kenapa? Kenapa? Bakal dari itu. Anda hentikan ya. Hentikan ya. Hentikan ya. Hentikan ya.
Nah, nanti kan aktivitas Anda itu ya, yang menipu-nipu itu ya. Dia menyurupi saya. Kenapa? Dia menyurupi saya. Oh, orang-orang datang sini, Anda menyerupai ya. Dia menyurupi. Itu unsur yang baik, mengarahkan perbuatan yang tidak baik di sini, benar itu? Ya. Anda hentikan. Ya. Masuk. Kita. Terus setelah dia menyerupai yang lain, apakah Anda, apa yang Anda lakukan? Makanya saya datang. Saya tidak suka. Dia mengajak macam sesat. Nah, hentikan ya. Hentikan ya. Supaya manusia banyak mengikuti ajaran dia. Anda hentikan. Anda hentikan ya. Ya. Ya, Anda hentikan. Jadi mulai saat ini Anda hentikan ya, yang orang-orang minta apa ya, minta togel begini, ya, ya. Hentikan ya, ya. Nah, itu. Dia telah mendatangi manusia itu, masuk dalam mimpi. Maka manusia. Nah, ini hentikan. Kesini, memuja dia. Lepaskan. Ya, terima kasih banyak ya atas pekan Anda tadi dari awal masuk ini masuk kembali ya. Terima kasih ya. Ya, silakan. Jadi ini tahu enggak yang makam itu makam kamu? Iya, terima kasih ya. Jadi saya pulang sendiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Orang hampir setiap hari itu bagaimana? Kenapa ada hari-hari tertentu gimana? Hari-hari tertentu yang kedua permintaan seperti apa aja itu mbak? Benda saja. Jadi tadi anak ini di karakternya tuh mau ngapain itu mbak? Saya tidak tahu. Semacam apa itu mbak kalau boleh tahu?
Mau selendang. Ada pesan-pesan untuk kami di sini, Mbak? Mungkin ada pesan tuh dari Mbak untuk kami-kami yang sini atau warga di sini. Ini terus. Baik, Mbak. Semalam kelahal. Tak ada pada perintah. Maaf, Pak. Mesti kalian. Dia tahu kalian sini Mbak siapa. Ya, ada di samping kalian. Siapa yang ingin pesan kepada saya? Emangnya dia bisa nyerupai apa aja Mbah? Manusia. Manusia. Hewan. Hewan. Banyak Mbah ya. Jadi orang itu, dia tuh mempengaruhi orang-orang yang ada di sini ya Mbah ya? Ya, supaya mau ikuti ajaran dia. Menyembah ya. Meminta kepada dia. Dan saya datang sini. Ini untuk meluruskannya enggak? Ya. Siapa namanya? Siapa? Siapa namanya? Siapa? Kenapa? Tidak mau. Coba lihat dulu, lihat dulu. Cantik tidak ini wajahnya? Cantik lah. Iya, Pak. Cantik. Tahu tentang tempat ini tidak? Udah tempat ini. Udah tahu aku main sama. Ini mana mainnya? Ini antung-antung itu. Ini. Ini. Apa yang mau tadi ini? Ambil aku. Main sini. Oh, main ke sana. Di mana? Sini tempat kami. Iya. Namanya siapa namanya? Apa ya? Kenapa? Lupa. Si nama ni. Apa? Ya. Masih nama? Bagus ya. Bagus nama. Juminten deh. Ya. Ini ya. Pacaran yuk. Wahyono be. Wahyono be. Mau enggak pacaran sama gua? Suka-suka nonton sama manusia kan? Kalian ini. Iya kan? Iya, sering datang dalam mimpi. Sering datang dalam mimpi? Iya, yang datang itu yang seperti yang laki-laki atau perempuan itu datang? Laki lah. Laki-laki. Biar dia ini apa tuh? Malu. Sering datang ke perempuan-perempuan juga? Enggak. Aku aja datang dalam mimpinya. Enak itu. Ada yang disenangin juga yang laki-laki sini? Banyak? Enggak ada. Kenapa enggak ada? Iya. Sampai ini mau enggak? Sampai ini nih. Coba lihat dulu, lihat dulu, lihat. Ini nih, lihat nih. Yang ini nih. Mau tahu. Ya. Tuh, lihat enggak? Lihat enggak? Sendirian sini apa ada temannya? Iya, aku. Rambutnya panjang. Iya. Ya, Bagaimana? Sini. Terus? Sini. Jadi rambutnya itu panjang, batas ini ya sahabat ya. Terus mukanya ini ya, apa ya, panjang ya. Cantik lah. Tidak lah, cantik. Tapi aku ngerti lah mukanya. Ini muka segitiga. Allah. Sorot juga ya? Iya. Tadi ini aja ganggu. Ganggu sering masuk dalam tidur. Apa? Ngapain? Coba assalamualaikum ya, dulu. Biar itu maksud itu ini. Apa? Malu!
itu. Mimpi, mimpi yang enak dia. Suka sama bapak itu. Itu. Oh, kau. Kan. Kenapa enggak mau? Senang yang kayak gitu. Cari. Ini. Nah, ini. Oh. Apa ya? Makasih banyak. Terima kasih ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sahabat di Mensi Goib, untuk penelusuran kita malam ini, pengungkapan kita malam ini di daerah Keramat Pasir Putih, Sumatera Selatan, Palembang. Dari penelusuran kita, dari mediasi kita tadi, ada beberapa cerita tentang ya, makam. Juga ada tadi sudah dijelaskan. Di sini juga yang kita dengar tadi masih ada juga apa ya, jadi semacam orang minta sesuatu. Kita di sini untuk cerita yang dahulu mungkin ada suatu kejadian. Jadi kita perhatikan di pas di sebelah kiri saya. Ya. Sebelah kiri saya ini untuk teman-teman yang mungkin ya sahabat kita batinnya. Kita lihat di ujung sana ya. Ada sosok tinggi besar, terus perutnya gede itu. Jadi untuk di sini intinya dari malam ini, penelusuran kita malam ini masih tentang adanya pesugihan, adanya tumbal, terusnya adanya kejadian-kejadian dahulu, pembunuhan. Insyaallah nanti kita akan bertemu lagi ya. Karena saya juga malam ini kita tidak mau kanvas untuk melukis tempat ini. Jadi hikmah yang kita ambil pada malam hari ini, ada pesan-pesan dari leluhur sini bahwa tempat ini jangan dikotori ya. Dikotori dalam berbagai hal ya. Kotori dengan meminta-minta sesuatu ya. Jadi tempat ini ya biarkan saja seperti ini ya, alami ya. Jangan nanti tempat ini dicari-cari untuk mendapatkan suatu benda atau benda pusaka ya, itu. Dan juga untuk persugihan seperti itu. Ya, jadi intinya manusia itu makhluk yang paling sempurna dibanding makhluk lainnya. Jadi kita berjalan di tempat-tempat yang gelap ataupun di ruang-ruang yang kosong ya. Intinya kita jangan pernah merasa takut ya. Ya, kita yakinkan ya, dengan kita ibadah ya, kita bermunajat kepada Allah, insya Allah segala sesuatu ya akan baik-baik ya, gitu. Jadi untuk segala langkah awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ya, di perjalanan apapun di ruang-ruang seperti ruang-ruang termasuk mungkin angker ya, tempat-tempat tersebut ya, kita dijauhkan, dihindarkan dari segala macam mara bahaya dan mara musibah. Itu itulah untuk malam ini, dan saya Senyawa Surapati wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.